Unit 1 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 14.356 butir pil ekstasi sekaligus bahan ekstasi berupa serbuk sebanyak 1 kg dan 5 kg sabu, hasil pengembangan dari apartemen Green by Pluit, Jakarta Utara. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, barang haram ini diperoleh petugas dari tangan kedua pelaku dengan inisial J dan R setelah petugas melakukan penggeledahan di apartemen keduanya. Saat ini petugas masih terus melakukan pengembangan untuk menelusuri keterkaitan kedua pelaku dalam jaringan pengedar narkoba yang lebih besar. Para pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena melanggar undang-undang tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Ditemukan sekitar 14.000 lebih dengan bertahap sebenarnya. Ya, pada saat ditangkap ada yang 60 butir, 5 butir, 5 gram sabu-sabu. Kemudian kita lakukan penggeledahan di kediamannya di tempat kosnya ini. Total semuanya 14.356 butir yang berhasil kita amankan. Dan juga ada 1 kilogram atau 1.000 gram bahan, ya serbuk bahan baku. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat ini tinggal dicetak saja sama dia. Ben. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, Salam Tribrata.